Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Jadi di antara 6 surat itu, 2 diantaranya sudah dijual. Di saya, dan kebetulan yang disuruh itu adalah tersangka yang juga sudah kapok. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa yang menjadi arah kebijakan dan rencana strategis bidang intelijen kejaksaan tahun 2022 yang harus segera diimplementasikan diantaranya. Satu, mewujudkan transformasi digital intelijen untuk kejaksaan optimal. Dua, mengoptimalkan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dalam rangka pembangunan nasional, antara lain pengamanan, percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan pengamanan pembangunan strategis. 3. Penguatan SDM intelijen yang berkualitas berbasis penguasaan teknologi digital dalam kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum. 4. Publikasi berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan public trust. Dan kelima, mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Usul nomor 5 adalah Undang-Undang terbaru, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2021. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran intelijen, baik itu di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, maupun Kejaksaan Negeri dan Sabjari, untuk mempelajari undang-undang tersebut dan memberikan masukan dalam rangka menyusun peraturan pemerintah maupun peraturan kejaksaan khusus yang terkait dengan masalah intelijen. Hakikat intelijen adalah untuk mengetahui sedini mungkin informasi-informasi yang tidak atau belum diketahui sebelumnya yang mengandung indikasi atau aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan penegakan hukum dan tertib hukum, sehingga memungkinkan membuat perencanaan dan atau mengambil keputusan yang terarah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jadi objeknya adalah ipolek sosbudankam, bukan hanya korupsi. Untuk mengetahui adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta kerawanan pelaksanaan penegakan hukum di segala bidang kehidupan masyarakat dan sekaligus meniadakan atau meminimalkan akibat yang ditimbulkannya atau perlu dilakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Betapa strategisnya peran intelijen penegakan hukum di dalam intelijen negara. Berangkat dari hal-hal strategis tersebut, sehingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 juga mengamanatkan tentang personil-personil intelijennya. Sehingga seluruh peran kegiatan dari intelijen negara maupun intelijen penegakan hukum ini
perlu diberikan rambu-rambu terhadap personil intelijennya.